jadi kayak gini, terus di dalamnya ada pirnya. Kita mau ganti pirnya itu sih, tapi serumit itu loh. Oke guys, lanjut. Jadi kita pakai yang ini, tadi kan yang standar. Ya kira-kira ini berapa ya? Segini ya, jadi segini ya. Perbedaannya cukup jauh ya. Dan jangan sampai terbalik. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Jogja Motovlog. Terima kasih sudah mengeklik video ini dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat, amin. Oke. Okay. Seperti yang ada di judul ya guys, kita mau mengganti apa ini cok? Kita mengganti apa cok? Mengganti pir. Oh, iya, ini berhubung motor dari Gandung Kace ya. Katanya dia mau mengganti pir. Mungkin. Agak pendek. Oh iya, katanya mau dipendekin ya biar agak pendek katanya. Mungkin kalian belum tahu tutorialnya. Mari kita lihat tutorialnya. Cekidot. Jadi katanya ini soknya mau dipendekin ya biar kayak tie look. Tie look katanya. Motor viral, motor jamet. What? Ya ini namanya, ntar dulu guys, ini namanya linggisan sok ya. Bener kan linggisan sok? Okay. Ini linggisan sok. Mari kita buka. Cara pertama gimana cok? Kita unlock dulu. Kita unlock. Oke, okay, di unlock. Nah itu dicukur. Yang mana cok? Nih. Nanti kan ini ada nah, pakai apa cempil cempil. Jadi ininya di oclok dulu katanya, terus ntar kita ya kita cungkit. Bismillah. Wis, ngolok ring. Keluar guys. Jadi seperti kita itu. Harus ngambil kancingnya dulu kan. Jadi ini ada kancingnya, harus dicongkel dulu. Bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Nah, yang mau diganti tuh ini. Sorry guys. Sorry guys. Goblok. Yang mau diganti ini. Unlocknya, unlocknya. Olinya kecer setitik. Ini guys, jadi ininya tuh harus di shotlock dulu. Apa ya bahasa Indonesia di shotlock? Ditekan dulu ya, ntar kan, aduh, maaf kurang fokus. Ininya harus ditekan dulu, set. Kalau ininya udah ketekan, nih ada kuncinya yang bentuknya, maaf nih, bentuknya tuh kayak gini kuncinya. Jadi besi yang ini tuh, nih. Sama tadi yang udah bisa tuh kayak gini, jadi ini harus ditekan dulu ya, ditekan. Habis itu kita ngambil kancingnya ini nih. Kalau ini udah bisa keambil, nanti udah bisa keluar seperti ini. Dan kok nggak fokus ya, nanti kayak gini tuh dalamnya ada pirnya. Kita mau ganti pirnya itu sih, tapi serumit itu loh. Oke guys, lanjut. Ya ini udah diungkal ya. Diungkal. Gak fokus. Adegan ini hanya dilakukan oleh orang profesional. Sombong amat. Profesional mungkin tidak sering. Jadi fokuskan cakra kalian di seluruh tangan ini. Itu bisa pidori. Dan saya pesan jangan kentut ya. You look this. This is a Tinggal mie.
Yeay, bisa guys. Rumit ini sudah tercopot. Tercopot itu bahasa Indonesia apa? Tercopot. Terlepas. Sudah terlepas, aduh. Susah guys ini, padahal cuma mau ganti ini doang nih. Oh, olinya banyak sih. Tadi gua tuang sedikit ya. Oke guys. Jadi ini pernya standar. Kita mau ganti yang ukuran ini ukuran berapa, Cuk? Itu dari per standarnya kita potong 3 ulir. Dipotong 3 ulir, berarti kira-kira 1, 2, 3 kira-kira segini ya, dipotong segini dari 3 ulir. Ini kira-kira segini nih, dulu kita pasin, takut olinya pada muncrat. Ini udah, tolong pegang yang ini, Cok. Nih, ini per standarnya ya, per standarnya itu kira-kira 40 cm atau 30 cm, Cok. Ini bukan 3 ulir, Cok, lihat, Cok, jauh banget. Jauh. Oh, bukan 3 ulir, guys. Oh, yang punya lupa, Cok. Aku lupa. Jadi kita pakai yang ini. Oh, tadi ini kan ya, yang standar. Ya kira-kira ini berapa ya? 10 cm. 10 sentinan katanya. Cuman gua nggak tahu ini motor dia. Oke, 10 sentinan ya. Oke, sip. Kita lanjut. Bisa tolong? Cara memasukkannya yang dipotong ini kan ada sisi yang bawaan pabriknya ya, bawaan pabriknya ini yang dipotong tadi, jadi yang dipotong itu ditaruh di atas itu ya. Oke, mantap. Jadi seperti itu masukannya, gampang sekali, tinggal di karatan, Cuk. Enggak apa-apa, aman. Mantap. Ini segini ya, jadi segini ya. Ini perbedaannya cukup jauh ya. Jangan sampai terbalik masang tutupnya. Ini yang di atas, ini yang di bawah yang rata. Oke. Jadi seperti ini ya, guys. Dipasang dulu. Jadi seperti kata gantung kaca tadi, jangan sampai kebalik antara sisi bawah dan sisi atasnya. Kalau sisi atas tuh yang kayak gini nih, yang bentuknya udah legok-legok kayak. Jadi kita tinggal masukin saja, set. Di celup-celup sebagai kunci tadi. Benar begitu? Betul. Mantap. Kalau sudah seperti ini, kita masukkan kancingnya seperti gimana, Cuk? Kancingnya kayak gimana, Bang? Kancingnya, Bang? Ini yang bikin susah tadi ya, guys, mengambil ini doang. Cincin tunangan ya. Anjir. Kita masukkan aja seperti ini. Gak usah pakai alat kali ini, Mas, langsung aja masukin cemplung. Enak. Sip. Terpasang cuma seperti ini, guys. Ya, terus di in. Kalau sudah begini, dipenet, guys. Oh iya, maksudnya dipenet. Bukan diojlok, sorry. Sudah terpasang. Tara sulapan. Yee, seperti itu, guys. Jadi kalau kalian ingin mendekin ini ya, apa, mendekin shock, ada dua cara sih. Kalian bisa di ini yang diatasin, atau kalian pilih motong pernya tadi ya. Ada dua cara, jadi kalian pilih yang mana, terserah kalian sih. Kalau gua sih mendingan, lu mending motong pernya apa yang model itu, Cok? Baut satu. Tergantung pemakaian. Kalau ragu ya dipotong aja, nggak apa-apa. Potong aja ya. Jadi kamu beli second atau gimana ini? Beli ori. Original juga. Kalau kalian berduit atau sultan ya, guys, bisa. Ori. Ori dari itunya. Dari barang KW-nya. Ya. Oke, jadi seperti itu.
cuman cara ini ya guys, jadi bongkar pasangnya dari motor kita nggak lihatin, semua orang udah bisa kali ya. Tapi gue saranin kalau kalian mau nyopot ini berdua, minimal berdua lah. Kalau sendiri kalau bisa nggak apa-apa ya. Kalau kalian hebat juga apa-apa sih, kalau kalian bisa mungkin kalau ada alat bisa sendiri. Berhubung ini nggak ada alat, jadi kita berdua. Oke, mungkin videonya cukup di sini saja. Kita mau ngerakit ini lagi. Jangan lupa tonton terus videonya dan like, comment, dan subscribe. Gua bingung mau ngomong apa. Oke, guys, see you, sampai jumpa.